Oke, sob, sekarang kita sedang berada di tol Bawen atau Ungaran menuju ke Kota Surabaya. Dari keterangan Google Maps sih sekitar 4 jam kurang lebih. Dan nanti kalau kita udah sampai sana kita update. Pokoknya pantengin terus vlognya sampai habis. Jangan di skip, oke? Karena posisinya juga hujan di tol. Hai. Kita istirahat dulu di rest area mana, Bi? Tablo, emang kalau ditanya. Ini rest areanya cakep nih, nyambung. Tuh. Di rest area Pendopo, kilometer 456. Ada Indomaret, mundur. Mak. Oke, sob, kita terpaksa melipir dulu di rest area Sragen apa kalau nggak salah, dikarenakan tadi di tol hujannya sangat lebat dan jarak pandangnya itu nggak mencakup di mata saya, jadinya kita melipir dulu di rest area sambil menunggu situasi normal lagi, seperti itu sob. Pokoknya ikutin terus perjalanan ini, karena kalau sudah sampai Surabaya kita akan update lagi, oke? Lagi nyantai. Hujan. Ini namanya rest area apa, Bi? Namanya ya, Bu. Gimana? Bi. Lagi ngisi perut. Kalau gue sih tetap beli bakso. Oke. Chat. Oke, sob, kita di jam 9:30 ya baru nyampe di Surabaya kota dan sekarang kita lapar lagi, kita akan mencicipi makanan khas daerah sini yaitu, nah setelah makan baru kita akan check-in. Sebenarnya kita check-in ini udah terlalu telat banget sob, karena dimana-mana check-in itu siang dan ini kita check-in menjelang pagi, tapi nggak apa-apa, kita puas. Karena ini pengalaman pertama kita berdua sama istri, ya udah kita nikmati deh perjalanan ini sampai nanti bermuara di Banyuwangi. Oke, lihat terus ya. Kita baru sampai di kota Surabaya. Capek. Rawonnya belum sampai. Kita lagi di Rawon Setan tuh.
bukan ini. Selesai makan malam, kita langsung ke hotel sok karena badan udah ngerentek banget. Oke. Jaraknya berapa menit dari sini? 11 menit. Oke. Jadi nanti kita update lagi di dalam penginapan ya. Selamat pagi sobat. Siang ini rambang siang banget. Kita semalam langsung ketiduran sob, jadi nggak sempet update. Kita udah sampai Surabaya semalam tepat di pukul 11 malam dan langsung makan. Makanya itu kayaknya efek makan, jadi kita langsung tepar. Dan kita sudah di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Majen Sungkono. Ya udah, penting ada plang, kita sebut aja. Ini kondisi dari kotanya, ya sama halnya kayak di kota-kota lainnya. Ada rumah, ada jalanan. Tuh. Jadi sekarang kita lagi mau ke luar dulu ya. Kita mencari sarapan. Nanti kita update ya kalau kita menemukan spot-spot. Oke. Ikutin terus ya. Bye. Nah, ini kita keluar hotel. Kita jalan kaki aja lah. Ini kita lagi di mana nih? Depan hotel. Di Ponogoro. Oh, di Ponogoro. Kita nyari sarapan dulu deh. Kita nyari makan sampai ke ujung dan nemu ikon dari Surabaya, buaya dan hiu. Hah? Kita habis sarapan bakso sama es kelapa di kawasan Kebon Raya Surabaya. Lumayan ramai dan ini jalan raya protokol. Jadi tadi kita habis melakukan foto sesi prewed dan langsung dicetak hasilnya tuh kayak gitu tuh. Ini per foto 10.000. Oke sob, kita akan siap-siap dulu untuk bergegas dari penginapan. Dan setelah minum vitamin, kita akan berangkat lagi ke kota selanjutnya. Kemana Bi? Ke Madura. Ke Madura. Madura, abis Madura ke Malang. Abis ke Malang baru nanti bermuara di Banyuwangi, Jawa Timur. Pokoknya ikutin terus perjalanan kita hari ini sampai nanti bertemu di Banyuwangi. Oke, kita baru nyampe di parkiran Bebek Sinjai Bangkalan Madura. Rame sob. Gimana kamu mau balas dendam? Jadi Bebek Sinjainya yang gedung baru, karena yang gedung lama kelihatannya gelap ya tadi, sepi. Kita cari yang rame aja. Oke sob, kita masuk ke dalam. Tapi, nah. Ini Bebek Sinjai yang ramai sekali dan terkenal di Madura.
Mau berapa porsi? Lagi tahap pembangunan juga nih, mungkin mau dilebarkan. Nah ini menu-menunya nih sob. Ada bakso, ada rujak, ada penyetan, nasi, aneka seafood. Kita masuk ke dalam. Dan itu juga ada oleh-oleh, makanan ringan. Jadi sistemnya kita pesan di sini, nanti ambilnya di situ tuh, dan langsung makan pilih tempat. Jadi setelah kita pesan di sini, kita ngambilnya di sini. Nah tuh bebeknya masih hangat. Kita langsung pesan 3. Oke sob, kita makan siang dulu sebelum berangkat ke Malang dan Banyuwangi. Ini gak tanggung-tanggung kita langsung pesen 3, karena emang wajib banget kalau ke Madura kita makan bebek Sinjai. Oke, mari makan. Nah, nambah kan nih? Jadi di sini isinya tuh ada bebeknya, ada timun yang katanya, kata Maria tuh enak banget timunnya. Terus dia pakai sambel mangga. Enak. Pedes. Dan sekarang kita udah nyobain bebek Sinjai. Bebeknya kayak gini. Tapi dia bukan tipikal yang goreng kering kayak gitu. Jadi mangga terbasa. Terus dia juga dikasih ini ya, ini amplaknya ya. Ampla tuh dikasih palanya juga. Terus di sini apa lalapannya timun sama kemangi. Terus di sini tuh pakai sambal mangga, bukan sambal hitam yang kayak di Jakarta kayak gitu. Nah, ini rasanya pedes mampus, pedes banget. Gak kuat saya. Bang Arif, nih di Madura bebek Sinjai makan pakai tangan. Ini sekarang kita udah 3:30 dan my wife lagi berusaha untuk konfirmasi yang di daerah Malang, karena nggak tahu juga sih kalau nanti bisa nyampe Banyuwangi, kayak nggak mungkin juga karena masih lama. Jadi kita stay di Malang dulu, stay di Malang dan cari penginapan kecil. Sekarang sudah dapat, cuman lagi dikonfirm aja nih yang susah. Oke. Jadi setelah kita kenyang, kita akan meluncur ke Malang. Ikutin terus. Dan kita lagi beli oleh-oleh dari Madura. Dan kita sekarang akan meluncur ke Malang.